Baik, di sini akan membuat celana bayi yang berasal dari kaos kaki yang digunakan bisa yang ada lekukan atau kaos kaki yang model lurus. Pertama-tama kita gunting bagian ujung dari kaos kaki. Lakukan hal yang sama untuk ujung kaos kaki yang lainnya. Selanjutnya kita ukur sekitar 20 cm atau bisa mengikuti biasanya batas untuk tumit. Nah, selanjutnya kita potong sisi dari kaos kaki tersebut yang sudah kita ukur tadi. Lakukan hal yang sama untuk sisi kaos kaki lainnya. Jika sudah selesai, maka selanjutnya salah satu kaos kaki kita balik, dan untuk sisi kaos kaki lainnya kita masukkan ke dalam tanpa perlu dibalik. Jadi di situ akan membentuk bagian celananya. Nah, selanjutnya itu kita jahit bentuk seperti U. Nah, jika sudah selesai, hasilnya seperti ini. Kita keluarkan salah satu ujungnya yang di dalam tadi. Dan nah, sekarang kita tinggal menjahit bagian pinggang atau untuk bagian perut. Setelah kita jahit, nah, ini dia hasilnya. Sudah jadi. Selamat mencoba.